aku akan bermain Sword Warrior dan mendapatkan pedang pertama gua untuk menjadi pendekar pedang Roblox. Dan sekarang gua masih level 1 dan masih menggunakan pedang kayu ini. Bukan pedang ya, tapi kayu. Kita disuruh ke sini, ada apa nih? Ada bebek, cuy. Kita ngomong sama bebek. Oke, kita harus defending kingdomnya dan menjadi pahlawan. Kita harus ngalahin 3 wave dari musuh, oke? Kita accept dan mungkin kita harus kesini ya. Stand in the box, oke. Oke, ini dia. Udah wave pertama, kita harus mengalahkan seenggaknya 3 wave ya. Are you sure about that? Oh, udah wave pertama tadi gitu doang. Sekarang udah kedua lagi. Level up, widih. Dapat 11 diamond. Oke, udah 3 ini. Wah, makin banyak musuhnya. Tenang aja, gua punya kayu. Ya. Level up lagi. Aduh, sekarat. Dari gua sisa 15. Come on. La ilah, gagal cuy. Gagal dong. Oke, kita coba lagi ya. Dan karena gue udah level 3, gue bisa upgrade ini. Points gue akan naikin attack dan HP. Nah, sekarang gue udah lebih kuat. Ayo, sini semua, maju. Hajar. Wave 1, easy. Plus diamond, lumayan. Oke, level up lagi. Wave ketiga, ini dia. Hajar, terus semuanya. Tunggu mulai sekarat gue, level up. Come on, dikit lagi. Yes, berhasil wave 3. Oke, kita akan ngomong ke bebek lagi. Recep. Quest sudah selesai. Hore, dapat 50 diamond lumayan. Hatch egg. Oh. Gua harus netasin telur. Ya ini telurnya, cuy. Katanya netasin telur ini dapat pedang. Wih. Gua akan coba netasin satu. Siapa tahu gua dapat yang 0,2% ini ya. Man, please dapat yang bagus, please. Dapat kayu lagi. Are you serious? Wait, what? Loh, gua udah punya kayu, dapat kayu lagi. Sekarang gua suruh apa? Oke, gua harus ngalahin 5 wave. Oke. Soalnya pedang gua masih kayu, cuy. Gua bisa craft kah? Oh, untuk craft butuh 3 pedang ya. Oh, coba gua letasin satu telur lagi, dapat kayu enggak apa-apa deh. Nah, dapat kayu enggak apa. Tangganya sekarang pedang kayu ini bisa di-craft. Nah, jadi bintang 1, damage-nya 14. Tambahan dikit, lumayan. Oke, kita akan masuk lagi untuk melakukan 5 wave. Wave pertama. Oke, kita udah di wave keempat, tapi gua udah sekarat, cuy. Apakah gua akan bisa? Gua enggak tahu ya. Naik level. Gua naikin stats darah deh biar nambah darahnya. Nah, nambah darahnya. Oke. Udah punya darah lagi. Oke, berhasil. Tinggal satu wave lagi, wave 5. Oh, makin banyak musuhnya, cuy. No, kalah. Rebirth, apa nih? Rebirth, gua bisa rebirth kah? Oh, level gua jadi level 1 lagi. Tapi gua dapet tambahan XP 15% dan damage juga. Lumayan. Nah, apa? Ada skill juga. Kita bisa pakai skill sekarang, cuy. Gua akan naikin skill ini, Whirling Blade. Level up. Oke, sekarang gua udah punya skill, cuy. Wait, gua akan coba skill ini. Apakah skill ini skill yang bagus? Bang. Wih, gila. Ngeluarin itu, cuy. Blade gitu ya, muter-muter. Oke, kita coba sekarang di dalam wave. Oke, ini dia. Serang pakai skill. Wih, rata, cuy. Gila. Oh, level up. Level 2 lagi kita. Coba gua kumpulin semua sekarat gua, cuy. Serang pakai skill. Oke. Aduh, udah sekarat lagi nih. Gak ada jurus ngedes apa, nggak bisa ngedes gitu. Aduh, kalah. Apa, masih level kecil kita karena ngulang tadi ya. Rebirth lagi harus level 7. Oh, rebirth level 7. Oke. Kalau gitu kita naikin sampai level 7 terus kita rebirth. Oke, gua ada level 7 dan gua ada di wave 4. Gua rebirth sekarang tuh nanti ya, nanti aja deh. Dan ini sampai wave 5 nih. Apakah gua bisa mengalahkan wave 5 sekarang sebelum kita rebirth? Udah level 8 kita, cuy. Oke, dikit lagi. Let's go. Bisa level 5, cuy. Wave 5. Bebek, questnya selesai. Let's go. Oke, misi kita disuruh rebirth. Pas-pas ya, kita akan rebirth sekarang. Udah, kita balik ke level 1 lagi. Oke, questnya selesai. Level up a skill and equip a skill. Oke, gua harus belajar skill. Equip. Oke, gua udah punya 2 skill sekarang. Questnya juga udah selesai. Sekarang gua harus ngalahin 12 wave. Apakah gua bisa ngalahin 12 wave? Kita coba skill gua yang baru dulu ya. Skill A. Wih, gila, jadi Balmon. Sekarang kita udah jadi muter-muter, cuy. Helikopter. Kuru. Oke, itu udah sampai wave 7. Wah, makin gede-gede musuhnya, cuy. Wah, gue bisa sampai wave 12. Kayaknya sih enggak ya. Wait, gue naikin darah. Oke, waduh, susah, cuy. Musuhnya gede-gede banget, cuy. Oke, bisa. Wave 8. Naikin darah dulu. Oke, muter-muter. Mantap. Oke. Iya, aduh sekarat gue, cuy. Wah, kayaknya nggak bisa sih ini, udah sekarat banget gue. No, apa gue akan mati sekarang?
Wait, masih belum. Masih belum. Darah gua 1 tapi gua bisa naikin. Yes. Oke. Okay. Gua bisa naikin darah gua. Oke. Okay. Muter-muter. Ah, rawebat yang gede ini. No. Oke, okay, lumayan lah ya sampai level 9. Gua bisa ribet lagi, bukan ribet lagi. Sekarang gua bisa naikin skill baru. Gak bisa nih. Harus ribet 7 kali buat ke skill barunya, cuy. Waduh. Break itu maksudnya apa? Break itu upgrade atau oh gitu, kalau mau di-upgrade harus di-break dulu pakai diamond. Oke. Okay. Tapi gua bisa ini ngecek pedang. Akan buka telur, kasih gua pedang yang bagus. Dapat kayu lagi. Bisa kasih gua seenggaknya selain kayu gitu loh. Nah, iron sword, cuy. Gila, dapat iron sword lumayan. Bisa dapat 3 iron sword gua ya. Gua pakai semua diamond gua. Let's go. 2 iron sword, satu lagi. Satu lagi aja iron sword. Ya ilah, kayu lagi cuy. Mau satu lagi iron sword please. Nih kayaknya diamond terakhir gua deh. Ya ilah, dapat kayu lagi cuy. Oke, udah itu diamond terakhir gua. Ya gila, tetep aja damage-nya lebih sakit. Pedang kayu gua bintang 2 cuy. Dapat banyak-banyak kayu. Ya ilah, ini iron sword-nya kurang satu nih. Yaudah, kita akan main lagi sampai kita bisa buka iron sword. Oke, okay, gue udah punya gem lagi, 120 gem. Gue bisa buka 2 kali doang sih ya. Cuman kasih gue 1 iron sword aja. 1 aja please. Please iron sword. No, gak dapet lagi dong. Yaudah lah ya, kita mining lagi. Kok mining sih? Aduh, itulah pokoknya. Oke, okay, gue udah punya 150 lagi. Gue akan pecahin telur lagi. Dan dapet kayu lagi. Please, kasih gue iron. Oh, what? Pirate sword. Epic. Kenapa tiba-tiba dapet epic? Damage-nya sama aja sama gua kocak 19. Ya ilah. Gua dapat pedang epic sih, cuma damage sama kayak kayu gua. Soalnya ini gua dapat banyak kayu sampai bintang 2 kan. Ya ilah. Woi, dapat pirate satu lagi. What? Wait. Wah, benar-benar ini. Gak jelas. Satu lagi, woi. Tapi aduh, jam gua udah habis. Nah, itulah gua rebirth aja lah, udah bisa rebirth PTW. Oke, udah masuk lagi. Gua udah di wave 10 sekarang. Apa gua bisa sampai wave 12 sekarang? Oke, wave 10 bisa. Naikin start dulu. Dan wave 11. Wih, musuhnya berubah cuy, beda cuy. Wait, wave 12 bisa nih kayaknya nih. Oke, bisa cuy, wave 12. Let's go. Kita akan lanjut aja deh ya. Lanjut terus deh sampai sekalahnya gua. Sampai wave berapa kira-kira gua ya? Sepertinya gua sampai sini aja. Wait. Wah, masih bisa cuy. Masih bisa. Wave 15. Oke, sampai wave 15 aja. Dan bebek, quest gue udah selesai. Let's go, dapet 500 jam. Dan misi selanjutnya adalah wave 20. Oke, gue bisa rebirth. Gue akan rebirth dulu. Dan gue akan naikin skill muter-muter gue. Karena skillnya sakit cuy. Oke, btw ini ada apa nih? Hero Monument. Ada kameramen. Kita harus malahkan skill di toilet. Apaan tuh? Gila, sekarang gua udah punya kameramen cuy. Akhirnya ada hero-hero juga ya ternyata ya. Oh, ini hero gua Titan Audio, Titan Man. Titan apa sih? Kameramen level 1. Kita coba ke sini ya. Oh, ini event cuy. Wait. Wah, kita lawan Skibidi Toilet cuy. Ada orang lain juga ya. Wow, apa nih? Woi, irep, berisik banget. Kaget gua. Ada Zenitsu di sini. Wait. Failed. Ya ilah, udah fail lagi cuy. Gua masih level 1 sih ya. Gua akan naikin level dulu deh sebelum melawan Skibidi Toilet itu. Loh, musuhnya jadi Skibidi Toilet cuy. Pasan tadi bukan Skibidi Toilet dah. Gila, jadi lawan Skibidi Toilet. Maju kalian semua. Gila, tapi gua dibantu kameramen ya. Let's go. Menyerang cuy. Ayo hajar kameramen. Kita lawan para Skibidi Toilet. Muter-muter. GG. Oke, kita udah level 21 sekarang. Harusnya sekarang udah lebih kuat. Dan kembali untuk melawan Skibidi Toilet bersama kameramen ini. Let's go. Hajar semuanya. Muter-muter. Wah, ada yang gede banget cuy. Gede banget di toiletnya. Guys, lo kameramen mana kameramen gua? Guys. Wah. Buset dah. Oh, itu ternyata kekuatannya dia. Speaker. Gila, Titan. Oh, itu Titannya cuy. Titan speaker. Gila, kuat juga. Oh my god, sakit banget. No. Ya, fail lagi dong. Susah juga ya. Btw, gue bisa ini beli barang-barang dengan menggunakan apa nih? Mic ini ya. Gue punya 190 mic. Dan ini yang bisa gue beli cuma ini sih, jam. Tapi 30.000 jam cuy. Belilah. Gila, langsung 30.000 cuy jam gue. Oke, gue akan langsung beli telur yang ungu ini. Kita buka satu. Come on. Wih,
dapat rare. Apa kita buka satu lagi? Satu lagi kita buka deh. Dapat kita? Epic cuy. Gila, langsung dapat epic. Oke, gem gua udah habis. Sekarang gua akan ganti pedang. What? 63 attack damage. Gila, ini baru pedang. Wih, keren cuy. Oke, gua akan kembali untuk melawan wave 20. Apakah gua akan bisa dengan pedang ini dan dengan bantuan kameramen? Let's go. Wah, damage-nya sakit cuy, ini cuy. Udah, asli ini sakit dah. Oke, gua ada di wave 16 dan musuhnya emang berubah jadi skibidi toilet semua ya ternyata ya. Hajar sampai wave 20. Oke, wave 20 masih skibidi toilet semua. Hajar. Ah, easy ini mah. Udah easy cuy. Selesai questnya. Oke, bebek. Misinya udah selesai bebek. Let's go, dapat 1 hero point. Berarti sekarang gua bisa summon hero dan pakai hero. Gila. Oke, tapi BTW sebelum itu mending kalian subscribe dulu karena video sampai di sini dulu. Bye.